kondangan kan? Ada tenda kondangan seperti biasa. Ih, dapat gratis. Makan gratis kan? Ayo naik. Masuk sih, tenang. Halo. Halo, Mbak Desi. Ini pengantinnya sebelah mana ya? Pengantinnya ini pengantinnya. Oh, bukan. Makan. Oh, tempat makan. Tempat makan. Mbak Desi. Bukan yang hajatan? Bukan, makan. Salah. Wah, kita meleset hari ini, Neng. Ya, Kang, terus. Feeling kita salah. Naluri kita. Makanan apa, Kang? Biasanya tajam ya? Iya. Ini jualan apa, Om? Jualan? Gulai daging. Mas ownernya? Ownernya yang punya. Oh. Tukang masak juga. Masak juga? Dicoba boleh makan. Kang. Berarti gratis? Gratis. Pakai tangan ini. Kekuatan kamera. Nggak kondangan, nggak bentuknya kayak kondangan, tetap gratis. Wah, cepet banget. Oh, kita makannya kerupuk aja ya? Udah ini doang. Lumayan lah, lumayan lah. Neng, maksudnya kerupuk doang, Neng. Wah. Hah? Nasi doang, Kang, sama kerupuk? Ya ampun. Nasi doang. Ini gak ada es teh manis, es teh tawar. Es teh tawar apa gitu, Mas. Nasi sama kerupuk doang, Neng. Nasib kita hari ini, Neng. Bener, Kang. Tuh ada jeruk, ada sambal. Ya udahlah, Kang. Ya udahlah. Udah malam juga, Kang. Sini juga udah, alhamdulillah, Neng. Iya, Kang. Tuh pakai sambal kali, Kang. Ya elah, Neng, masak kerupuk nasi sama sambal. Ya ampun. Wih, oh enggak, kirain cuma nasi doang sama kerupuk. Makasih, Mas. Wow. Apa nih, Neng? Cobain ya, Kang. Ini apa nih? Ini kayak gulai-gulai gitu ya, Kang? Iya, Neng. Masukin kerupuk, Kang. Kayaknya enak deh. Jangan banyak-banyak. Wih, Neng. Kang, es teh tawar. Oh, es teh tawar. Makasih, Mas. Terima kasih. Kita kasih jeruknya, Neng. Kang, belum kasih jeruk aja udah enak loh, Kang. Iya, makanya. Coba dulu. Enak ya kok minta punya Kang Pepi? Lebih empuk ya, Kang? Gurih. Gurih banget. Ada asam dari jeruk, manis sedikit dari kecap, dan dari kerupuk yang memberikan suasana yang lebih mempesona. Kang. Enak banget kayaknya. Ini dibilang porsinya pas, Neng. Kalau untuk yang apa ya istilahnya selingan malam. Kayak ini bukan makanan berat, Kang, selingan. Ya, ini maksudnya cemilan. Buat Kang Pepi. Iya. Tapi kalau buat nanya detailnya kita itu yuk tanya si om yang tadi ya. Yang duduk di singgah sananya itu loh. Geser dulu, Kang, geser. Mas. Oh. Ya, Mas Pepi, ada apa, Mas Pepi? Apa bisa dibantu? Enggak, kita tadi sempat salah sangka, dikirain ada kondangan. Ada kondangan. Emang ini konsepnya dibikin seperti ini? Enggak sih, kemarin ini ganti-ganti aja, kadang ada yang ulang buat balon ini. Oh. Setiap apa? Setiap bulan, setiap minggu? Ya bisa tiap bulan ganti-ganti. Oh, tiap bulan ganti. Temanya gitu ya? Ya, biar lebih eye-catching aja gitu. Wih, eye-catching. Betul. Catat tuh. Dari kapan, Om? Oh iya, dari kapan? Bukanya? Dari 2010, buka gulai ini. Oh. Di sini? Di tempat ini? Ini bukanya jam berapa? Jam 9 udah buka. Malam? Malam. Sampai? Jam 5 pagi. Wih, cocok buat anak gaul, Kang. Gaul untuk Jakarta. Untuk kamu-kamu yang doyan begadang, ini salah satu alternatif yang tepat sekali. Karena dari porsinya juga tidak terlalu gede ya untuk sekali makan ya. Pas di perut, tapi kalau emang perutnya kapasitasnya lebih gede, boleh nambah. Kayak Kang Pepi, tapi banyak lagi. Kan? Foto, Neng. Seperti biasa. Neng, kan belum selesai ngomong, Kang. Belum. Berhubung bergerak di bidang gulai, apa nih, gulai sapi? Gulai. Teriak gulai gitu ya. Ya, Mas ya. 1, 2, 3. Gulai.
Sudah jadi, Neng. Kang. Yes. Kok enggak so ganteng lagi sih, Kang? Susah, Neng. Sudahlah gini adanya. Ganteng itu acting soalnya ya, Kang, ya? Acting paling susah tuh buat aku yang acting menjadi orang ganteng. Iya, ya, Kang. Itu yang sulit dilakukan. Maaf ya, Kang, ya, kalau gitu maksain ya. Iya, udahlah. Enggak usah dibahas, Neng. Iya, sini sih. Maaf ya. Mas Alfian. Mas Alfian. Terima kasih buat semuanya. Sama-sama, kembali kasih. Ini Kang, Neng mau nanya, Daul itu apa? Daul. Gaul apa Daul? Daul. Daul itu apa? Daul nama saya. Oh, nama. Oh, namanya kan Alfian. Alfian mestinya Budaal bukan Daul. Oh, gitu. Kita menyampaikan salam ngunyah boleh, Mas? Seperti ini bilang. Oke, Fun. Matanya ngedip 3 kali dengan bersuara ting ting ting. Udah gitu mengepalkan tangan berteriak. Hidup ngunyah. Oke. 1, 2, 3. Oke, Fun. Ting ting ting. Hidup ngunyah. Ini yuk. Yuk, Kang. Buat pengunyah sejati. Ini tidak bukan yang terakhir. Karena kita besok terus akan memberikan informasi mengenai tempat-tempat kuliner yang oke banget. Tempat-tempat kuliner yang sangat rekomend banget. Dan mungkin kamu ada informasi buat kita juga, tempat ngunyah di mana, silakan kasih tahu ke kita lewat Twitter ataupun lewat Instagram. Pokoknya yaudah kalau gitu kita langsung cabut lagi, Neng, muter lagi ya. Yuk. Terima kasih ya, Mas ya. Ini mau hujan, Neng. Iya, nih. Ya, gerimis, Kang. Buset, gede banget, Kang. Payungnya siapa? Ini cukup buat satu RT, Neng. Ayo, melindungi kita dari hujan. Ayo. Kang, apa perlu sama motornya? Boleh, Kang. Jangan, itu Suranmor namanya. Suranmor, iya. Ayo, Neng. Mana, Kang?